Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda di Batubara. Satu rumah milik Andre Mislan, warga Mangga 2, Desa Mekarsari, Kecamatan Laut Tador, terbang diangkat angin puting beliung. Dahsyatnya terjangan angin puting beliung yang mengangkat atap rumah korban melewati beberapa rumah warga dan terjatuh persis di lahan yang kosong. Lebih kurang sejauh 50 meter atap rumah milik Andre diterbangkan angin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Menurut salah seorang warga yang melihat, Rivaldi, saat kejadian dirinya lagi bekerja bangunan dan terdengar bunyi suara keras, dan ketika melihat ke atas atap, rumah berputar-putar persis di atas rumah yang baru dibangunnya, dan sebelum jatuh ke bumi, atap rumah beserta kayunya menerjang rumah miliknya. Korban angin puting beliung, Andre Mislan, mengatakan saat kejadian rumah dalam keadaan kosong, dirinya bersama istri sedang bekerja, sedangkan orang tuanya sedang berada di ladang. Mulanya angin itu datangnya tiba-tiba, Pak. Awan mendung kan, hujan, diawali dengan hujan. Lalu seketika aja dia berputar-putar. Mungkin kebetulan saya tadi lagi di samping sedang bekerja. Saya lihat berputar-putar anginnya. Itu makanya dia menghantam juga, kenai juga rumah saya ini, Pak. Oh, jarak dari situ ada 50 meter ya? Ada, Pak. Tapi sempat berputar-putar dulu di atas karena anginnya datangnya dari arah utara ya. Oh, jadi tadi putar-putar persis di atas rumah kalian. Yang lagi diservis ini ya. Iya, lagi dibangun. Yang lagi baru dibangun nih, bangun, Pak. Ya? Cuman itulah bisa Bapak lihat sendiri kan kondisinya kan. Oh, jadi sebelum jatuh menimpahi dulu sini ya. Iya. Sebelum jatuh ke sini, dia sempat berputar-putar di atas mengenai rumah kami baru langsung jatuh kemari. Angin puting beliung beraksi hanya dalam hitungan 2 menit. Warga sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah Batubara untuk memperbaiki rumahnya yang hancur diterjang angin puting beliung. Tadi kami pun memang kebetulan lagi nggak di rumah semua, Pak. Lagi kosong. Pada kerja lah, Pak. Jadi anak istri juga nggak di rumah gitu? Nggak di rumah, Pak. Tapi kami dapat kabar tadi dari tetangga kan, dikabari bahwasanya rumah kami dibawa angin puting beliung atapnya, Pak. Ya, kalau bisa sih mohon dibantuannya lah, Pak. Untuk memasang kembali ya. Perbaikannya, Pak. Ya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.